MM mengajak warga ikut tanam pohon di bantaran tebing Sungai Progo, Kelurahan Cacaban, Kota Magelang. Penanaman pohon tersebut untuk mencegah ablasi dan mengajak warga untuk melestarikan lingkungan. Kegiatan penanaman pohon dilaksanakan bersama-sama tokoh masyarakat setempat untuk menghindari bencana alam longsor dan ablasi. Kapolres Magelang Kota berharap agar warga ikut melestarikan alam terlebih di sekitar Sungai Progo. Penanaman pohon di bantaran tebing Sungai Progo di Kelurahan Cacaban Kota Magelang diikuti oleh PJU Polres Magelang Kota bersama-sama tokoh masyarakat setempat. Kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi bersama warga Puri Toksongo Kelurahan Cacaban Kota Magelang. Dari Magelang, Tim Liputan melaporkan.